Artis peran Luun Maya dan aktor Maxim Bottier semakin mesra. Dalam red carpet film Petualangan Sherina 2, Luun Maya dan Maxim Bottier tampil bersama. Maxim tampak mengenakan jaket biru dongker, sedangkan Luun Maya mengenakan pakaian putih dengan rambut dikuncir. Maxim dan Luun Maya juga memberikan sambutan mengenai film Petualangan Sherina 2. Semakin sering memamerkan kemesraan mereka melalui media sosial, Luun Maya dan Maxim Bottier bahkan diharapkan mengakhiri cerita cinta mereka dengan naik ke pelaminan dan menikah. Namun, Luun Maya merasa risih setiap kali ditanya ujung hubungan asmaranya dengan Maxim Bottier. Sudah berkali-kali dan selalu sama pertanyaannya dan jawabannya juga sama. Doakan saja, kata Luun Maya. Soal rencana pernikahan, Luun Maya tidak menutup kemungkinan akan menikah dengan Maxim Bottier. Namun, Luun Maya merasa tidak perlu menceritakan hubungan cintanya ke banyak orang. Seperti Luun Maya, Maxim Bottier juga punya hak untuk menentukan masa depan dan pasangan hidupnya. Kalau memang jodoh, semua terserah saya. Saya perempuan dewasa, ucap Luun Maya. Saya punya hak untuk menentukan ingin bersama siapa, katanya lagi. Luun Maya hanya berharap hubungan cintanya bersama Maxim Bottier sampai ke pernikahan. Biar berjalan sesuai dengan alurnya, ujar Luun Maya. Baru-baru ini, sahabat Luun, Ayu Dewi dibikin baper oleh gaya pacaran ala Luun Maya dan Maxim Bottier. Hal itu terjadi saat Maxim Bottier mengantar Luun Maya dan ketemu Ayu Dewi di ruang rias artis. Ayu Dewi dibuat baper karena keduanya selalu mesra dan lengket saat bersama. Bahkan, yang menjadi perhatian Ayu Dewi, Luun Maya dan Maxim Bottier tampak selalu pelukan dan ciuman satu sama lain. Ayu Dewi menghitung kemesraan Luun dan Maxim yang dibumbui dengan ciuman hingga ratusan kali. You're coming. I thought you didn't want to come. I'm going to be here for 15 minutes. I'm dropping her off. Hadiah dari Max. Yes, it's like a moon, but it's white. Oh, that's a philosophy. Nah, saling semua, saling semua. Good luck, you have to get it. Oh, apa? Love it. Money, make sure you don't spend.